الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberi peluang untuk kita adakan muzakarah ataupun kita adakan majlis ilmu lah pada pagi ini. Alhamdulillah, macam mana hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Semangatlah untuk kita nak habiskan yang terbaki daripada kitab Qawaidul Aqaid karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa radhi'an. Jadi sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan beberapa isi. Yang pertama, kita dah go through berkenaan dengan basic principle ataupun 10 prinsip yang mudah berkenaan dengan ilmu akidah. Dan kita masuk sedikit berkenaan dengan ilmu kalam, kan. Kita dah kata bahawa di sana ada perbezaan antara akidah dan juga ilmu kalam. Dan kemudian kita sebut bahawa mazhab ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh aliran mazhab ataupun aliran asyairah, digelar sebagai mazhab aliran asyairah ataupun maturidiyah, adalah aliran yang mencakupi pelbagai metodologi pembentangan ataupun metodologi manhaj syarahan bagi akidah Islamiah. Kita sebut sebelum ni bahawa ada di kalangan golongan yang bermazhab Asy'ari, dia menyerangkan akidah berdasarkan al-hadis ataupun al-Quran, yang kita sebut seperti al-Imam Al-Haqi rahimahullah wa radhi'an. Dan kemudian ada yang mensyarahkan akidah menggunakan istilah-istilah fiqah seperti Imam Abi Ishaq Syirazi, dan ada yang menggunakan istilah-istilah yang basic seperti al-Imam Tahawi. Memang akidah salah lah. Dia style mensyarahkan isi akidah terus, kan, tanpa dia kaitkan ataupun dia guna perkataan-perkataan istilah-istilah tertentu yang seperti yang digunakan oleh Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Dan kemudian ada daripada kalangan ulama-ulama tasawuf sendiri mensyarahkan akidah itu dengan bahasa ataupun istilah-istilah mereka sendiri. Jadi nampaklah keluasan mazhab Asy'ari ataupun ahli sunnah wal jamaah itu sendiri dalam membentangkan akidah. Jadi tak perlulah kita duk pening-pening adakah Asy'ari ahli sunnah wal jamaah ke tak. Yang tu kita layanlah, kan. Kita kata okey, tak apa, lakum dinukum. Jadi dah bukan depa Islam lah. Kadang-kadang tapi depa panggil depa pelik sikit, kita tak layan. Yang penting kita dah betul-betul faham prinsipal ilmu ni yang kita pegang, dan cukuplah masing-masing buat kerja masing-masing, kan. Yang nak menega ikan, menega ikan, kan, yang nak belajar medik, belajar medik. Sebab apa? Banyak lagi tugasan-tugasan yang lain, kan. Tapi bagi siapa yang betul-betul nak specialize bahagian akidah, tak apa, kita boleh detail lagi. Itu baguslah, tak ada masalah. Okey. Dan kemudian setelah kita go through berkenaan dengan mabadi', kita dah bagi sedikit pengenalan berkenaan dengan Imam Ghazali rahimahullah, kan. Dan kemudian kita buat apa lagi selepas tu? Apa lagi nak refresh balik? Sepuluh tu kita dah bagi, kan, prinsipal, 10 prinsipal berkenaan dengan ilmu yang masing-masing dah tulis, ya, kan. Yang mana setiap daripada kita nak belajar satu-satu ilmu, mesti lalui 10 prinsip tu dulu, kan. Kalau yang semalam, yang mana kalangan kita yang hadiri bahagian ilmu mantik semalam, kita dah bagi praktikal prinsip 10 tu untuk penerangan ilmu mantik pula, kan. Cuma saya ada minta di kalangan siapa, sister ke brother ke, untuk dia praktikkan dalam ilmu medik pula, kan. Bolehlah bagi, kan, kertas kerja nanti. Cihir saja. Jadi selepas tu kita dah masuk dalam kitab Qawaidul Aqaid ni, kita dah baca mukaddimah daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang mukaddimah Imam Ghazali tu start daripada alhamdulillah, kan, sampailah perkataan azzat, kan, pasal perkataan azzat, dan baca lagi sikit lagi sampai perkataan at-tanzih, kan. Daripada alhamdulillah sampai perkataan tanzih tu, itu adalah mukaddimah lagi. Mukaddimah daripada Imam Al-Ghazali.
Cuma dalam mukadimah tersebut, Imam Ghazali rahimahullah telah menunjukkan kepada beberapa poin akidah. Kan? Maksudnya beberapa poin akidah. Yang pertamanya yang kita belajar dalam sifat 20 itu sendiri, iaitu pertama sifat wujud. Kan, bermula daripada perkataan azzat. Kan, azzat tu itu menunjukkan sifat wujud dan kemudian menunjukkan sifat al-baqa, menunjukkan kepada sifat al-qidam, kemudian menunjukkan kepada sifat qiyamuhu bi nafsihi, dan kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, dan seterusnya kepada al-wahdaniyah. Dan kita dah tengok semua tu dalam mukaddimah, dan juga kita masuk juga dalam at-tanzih tu perkara berkaitan dengan sifat-sifat yang 20 tu secara kita kata umum, dan kita tak betul-betul detail yang dalam sebagaimana dalam perbincangan sifat 20 lah kalau kita baca. Kalau kita tengok kita review balik perbincangan yang sebelum ni, sifat yang dipanggilkan tadi, yang saya sebut tadi, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah tu, itu adalah sifat selalunya yang khusus diceritakan berkenaan dengan zat. Cuma wahdaniyah dia ada masuk kepada af'al dengan sifat, kan? Ingat tak? Kita cerita pasal wahdaniyah tu. Bila sebut wahdaniyah, wahdaniyah pada tiga isu. Yang pertama apa dia? Zat, yang kedua sifat, yang ketiga af'al. Cuma kita kata dia tertentu juga pada perbincangan berkenaan dengan zat. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, apa semua tu, itu kita kata kebanyakannya tertentu perbahasan dia kepada apa? Kepada zat. Kepada membincangkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa zat Allah Taala ni kita kata basic apa mafhum dia adalah kembali kepada apa? Ayat Al-Quran, laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Itu ya. Satu yang kita baca tu tidak 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 tidak. Kesemua adalah apa? Penafian, 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 penafian. Supaya apa? Nak buang langsung sebarang gambaran yang apa? Yang ada dalam otak kita yang pelik-pelik ni. Sebab tu Al-Imam Ghazali dalam kitab dia yang lain, dia kata dalam lafaz dia, dia kata ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalik. Dia kata kullu ma khatara bi balika, apa saja yang terlintas dalam kita punya otak ni, minda ni, fallahu bi khilafi zalika, maka Allah Taala itu apa, akan bercanggah langsung dengan apa yang terlintas dalam otak kita. Kerana apa? Kerana apa-apa lintasan dalam otak kita selalunya lintasan berkenaan dengan perkara-perkara yang makhluk. Kan? Maka Allah tidak boleh disabitkan padanya apa-apa satu juzuk pun daripada juzuk makhluk. Boleh faham eh? Okey. Itu kita bincang secara umumlah. Kalau contoh, saya nak bagi contoh lagi. Contoh lagi. Kalau contoh kita bincang berkenaan dengan sifat sifat-sifat yang saya sebut tadi, wujud, qidam, makhluk tu, kalau kita bincang style melalui sifat 20, kan? Kalau sifat al-wujud, dia dipanggil sebagai sifat nafsiyah ataupun sifat zatiyah, kan? Ingat kan? Biasa belajar kan? Itu sifat 20. Kalau kemudian qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah, kita panggil sebagai sifat as-salbiyah, kan? Kita panggil keseluruhan itu sebagai sifat as-salbiyah. Cuma kalau kita mengaji dengan sifat 20 tu, dia akan sebut juga. Kalau contoh dalam kitab apa Faridatul Faraid mengatakan bahawa adakah sifat wujud tu adalah zat ataupun hal ataupun amrun i'tibari. Kita fikir wujud tu macam mana tu? Kan? Adakah wujud tu adalah zat itu sendiri ataupun hal yang ada bagi zat, hal yang ada bagi zat ataupun amru i'tibari bagi zat. Untuk dia, kita kalau diajak perkataan itu, dia akan jadi peninglah. Waktu first sifat pun dah diajar untuk berfikir menggunakan istilah-istilah ilmu kalam ni, memang kita kata jam terus . Budak-budak tu macam mana ni ustaz, payah kan? Jadi kita kata kena cakap tu berdasarkan step by step, kan? Kena biar dia orang faham dulu secara makna sifat-sifat tersebut, kemudian baru kita apa masuk kepada detail kalau dia nak lah, ataupun kalau benda tu perlu. Sebagaimana kita sebut sebelum ni, ilmu kalam diibaratkan seperti ubat, kan? Bagi waktu sakit saja. Faham? Yang lain tu kita kata apa, kena belajar akidah berdasarkan
yang kita sebut dalam ni, Imam Ghazali sebut, dan juga kita kata baca Al-Asma Al-Husna dan seterusnya, ajar kepada majlis-majlis tafsir dan juga majlis-majlis hadis. Itu lebih aula. Dan kemudian dia beribadat lah, tumpu pada ibadat, sembahyang tahajud, sembahyang sunat, apa semua tu. Dan benda tu akan sebenarnya disebut oleh Imam Ghazali akan mencerahkan mata hati dia. Makin lama dia akan faham. Dia akan faham. Dipanggil sebagai, dia akan faham asrar, rahsia-rahsia ketuhanan ni. Daripada apa? Bukan daripada kita banyak bermain daripada logik akal apa semua ni, tak. Tapi baiknya kita akan faham dengan mata hati kita sendiri. Iaitu melalui apa? Cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala baling ataupun letakkan, campakkan dalam jiwa kita. Itu insya-Allah lah. Tu kadang-kadang kalau kita tengok dengan orang-orang soleh ni, kan kita duduk dengan orang soleh seperti Sayyidina Habib Omar, kan Sayyidina Habib Ali Jufri, Sayyidina Masyaikh-masyaikh yang kita kata orang-orang yang soleh ni, bila bercakapkan berkenaan dengan isu tauhid tu, depa bercakap bukan dengan kita kata benda yang bermain dengan akal. Kita kata bermain dengan istilah-istilah akal, istilah-istilah falsafah, dak. Tapi bercakap daripada apa? Jiwa ke jiwa. Kan? Bercakap daripada bagaimana perasaan mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana depa sampaikan, maksudnya bagaimana dengan percakapan depa tu apa, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ada seorang syekh ni yang bernama Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili rahimahullah. Bisa dengar tak? Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Syazili bisa dengar? Syazili. Syazili bisa dengar? Tak dengar tak? Syazili adalah salah satu daripada tarikat-tarikat lah, tarikat-tarikat yang masyhur. Dan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili adalah salah seorang daripada orang yang, dia adalah orang yang mengasaskan tarikat tu. Mengasaskan tarikat tu. Orang Ahli Bait lah, di kalangan Ahli Bait, asal daripada Morocco. Waktu tu dia turun, dia asal daripada Morocco dan dia berhijrah ke Mesir. Syekh Hasan Syazili, dia berhijrah ke mana? Ke Mesir. Dan waktu dia berhijrah ke Mesir tu pada kurun kelima hijrah. Dan kita kata kurun kelima hijrah merupakan kurun emas bagi ulama-ulama Mesir. Waktu tu ada dipanggil sebagai Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Waktu tu ada Imam Abdul Azim Al-Munziri. Waktu tu ada imam yang kira orang panggil apa? Asatin ataupun ulama-ulama, kita kata dewa lah, kan, dewa dalam ilmu-ilmu. Kalau siapa tak kenal Izzuddin bin Abdul Salam, yang power, gila-gila punya power dalam apa? Ilmu fiqah syafi'i dan juga usul fiqh, dan juga ilmu-ilmu dipanggil sebagai aqliyat, ilmu-ilmu logik ni lah, ilmu logik berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan apa, berkenaan apa, ha, tu dia. Dan kemudian ilmu Abdul Azim, Syekh Abdul Azim Al-Munziri, pengarang Targhib wa Tarhib. Bisa dengar tak? Kitab Targhib wa Tarhib. Selalunya orang kalau duduk tarbiyah buat tamrin, kan, kita perlu Targhib dan juga Tarhib. Targhib apa? Menyukakan. Tarhib menakutkan, kan. Tak apalah. Okey. Apa kena benda pula ustaz kan? Imam Abdul Azim Al-Munziri ni orang pakar hadis dan juga pakar fiqah juga. Bercakap oh, disiplin ilmu, power, kira apa semua. Waktu tu bila Sayyidina Abdul Hasan Asy-Syazili sampai ke Mesir, dia buat apa? Waktu tu ulama-ulama berkumpul. Kan? Siapa apa yang kira dewa-dewa ulama ni, iaitu Syekh Abdul Azim Munziri, Syekh Azuddin bin Abdul Salam, syekh-syekh lain semua ni berkumpul. Dan waktu tu mencapaikan speech masing-masing. Speech. Kalam. Semua masing-masing menunjukkan ilmu masing-masing lah. Dengan tafsiran Al-Quran yang kita kata menunjukkan mukjizat Al-Quran dengan cara dia sebagainya. Tapi bila sampai turn ataupun apa, masa Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili ni, dia bercakap pasal isu mudah lah. Berkenaan dengan solat lah. Dia tafsirkan Al-Quran, Allazinahum an solatihim daimun. Kataan daimun maksudnya apa? Daim, apa maksud daim? Bersentiasa. Ha, daiman abada abada kita sebut. Maksudnya apa? Bersentiasa. Dia cakap itu lah. Dan waktu itu dia bercakap dengan kita kata percakapan yang menyebabkan ulama waktu itu dia terkejut. Bercerita berkenaan dengan solat, yang mana apakah erti bersentiasa dalam solat? Itu dia kata bersentiasa dalam solat. Iaitu Al-Imam Abi Hasyim Syazili kata bersentiasa dalam solat itu, ya, kita kata kita menunggu daripada satu solat ke satu solat yang lain, kan, daripada solat subuh
kita menanti-nanti subuh ataupun menanti-nanti waktu zuhur, dan daripada waktu zuhur kita menanti-nanti waktu asar. Tetapi bukan sekadar maksud tu. Maksud solat itu adalah apa? As-solat itu adalah untuk kita sentiasa mengingati Tuhan dan menjadikan maksud ataupun matlamat solat itu yang merupakan ubudiyah, menunjuk kepada kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berterusan. Tu sifat ubudiyah, iaitu sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berterusan. Hamba, dan Syekh mensyarahkan makna perhambaan ni. Perhambaan lepas daripada solat sebagainya, sampai waktu tu Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, dia kata apa? Isma' dia kata. Dengar ni kalam. Hazal kalam hadisu ahdin bi rabbihi, dia kata. Hazal kalam hadisu ahdin bi rabbihi. Ni kalam ni, kalam yang kita kata apa? Baru, memang baru kami rasa betul-betul sampai daripada ilham Allah Ta'ala. Waktu tu dia rasa kalam ni memang betul-betul first. Memang waktu kami nampak seakan-akan pemberian Allah SWT kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, sehingga kan menusuk jiwa para masyayikh ni. Boleh bercakap melalui disiplin ilmu, tapi kita kata apa? Tidak sampai ke tahap bagaimana roh-roh tu dirasa pada setiap kalam-kalam yang dikeluarkan oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syazili ni. Ha, tu. Itu yang kita kata, kalau boleh kita nak sampai ke level yang macam tu. Apabila membercakapkan berkenaan dengan isu-isu akidah. Ha, isu-isu tauhid. Tauhid bukan hanya sekadar mainan akal. Bukan hanya sekadar hujah akal, tetapi adalah benda yang satu yang perlu kita rasai dan kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang sebenarnya yang disampai, yang Imam Ghazali sampai pada level tu. Dia mula-mula dia mengaji tauhid berkenaan dengan ilmu kalam. Kemudian dia masuk kepada level falsafah. Dan kemudianlah kali dia ambil jalan at-tasawuf. Dia ambil jalan bersuluk. Yang manalah kali kita kata mendapat ilmu yang diberi langsung kepada apa, daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita masuk pada hari ini, kita bincang berkenaan dengan al-hayah dengan al-qudrah. Kan? Kita kata seakan-akan kita masuk berkenaan dengan sifat ma'ani. Ya? Kita akan cuba habiskan hari ini. Dia tak banyak lah, tinggal sikit ya. Saya akan baca go through macam tu saja. Kan? Kita akan cuba ambil sedikit demi sedikit. Kan? Pengenalan berkenaan dengan akidah secara ringkas macam tu. Baik. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر. Cuma sekali lagi mungkin saya nak kena betulkan ada beberapa terjemahan yang silap, sebab biasa buat sekali lalu tanpa saya cek. Nanti kita akan tengok baliklah terjemahan tu, sebab nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan juga simpan terjemahan tu ataupun buku ni, kira-kira apa boleh jadi rujukan dalam keadaan benda tu betul kan, taklah pening macam mana ustaz syarah lain terjemahan yang lain kan. Nanti kita akan berbetul balik terjemahan tu. Okey, kita akan masuk membicarakan berkenaan dengan al-hayah. Apa maksud sifat hayah? Sifat hayah apa, iaitu hidup ya, yang maha hidup. Dan al-qudrah, iaitu apa, yang maha berkuasa. Okay, kita sabitkan sifat hayah itu pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana hayah, iaitu hidup itu adalah apa? Adalah asal bagi berdirinya sifat-sifat yang lain. Faham eh? Macam kita kata macam inilah. Kalau manusia, contoh kita walillahil masalul a'la kan. Contoh nak bagi faham. Kalau kita ni manusia kan, kalau kita tidak ada nyawa, adakah sifat-sifat lain kita kata kita boleh berjalan? Boleh ke? Ha, tak ada. Kan? Memang tak boleh nak buat apa. Betul tak? Jadi, kita kata begitu juga pada halnya kita fahami sifat hayah pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang kita baca dalam ayat kursi selalu. Apa? Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Bila dah Allah sebut perkataan sifat tu, maka apa? Kita kena sabitkan pada zat Allah SWT sebagaimana yang Allah sabitkan. Boleh eh? Kemudian Al-Qudrah. Qudrah sifat kuasa Allah SWT.
Kita tengok wa annahu ta'ala, dan bahawasanya dia itu hayyun, iaitu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu hayyun, iaitu maha hidup. Qadirun, qadirun, apa maksud qadir? Iaitu yang maha berkuasa. Okay. Jabbarun, apa maksud jabbar? Jabbar ni kira orang panggil macam, bukan maksud zalim. Kalau kita kata malikun jabbar, apa raja yang zalim? Tak, tapi maksud jabbar ni maksudnya kita kata memang orang kata apa? Orang yang berkuasa sungguh-sungguh. Dia buat ikut suka dia. Macam tu maksud dia. Qahirun, yang itu yang mengalahkan. Yang saya terjemah di sini, yang hidup, yang berkuasa itu qadir, yang gagah. Jabbar tu yang gagah, tapi sebenarnya yang maksudnya dia itu seakan-akan mampu memperjalan, memperbuat pada makhluk dia tu ikut suka dia. Itu maksud jabbar sebenarnya. Dan yang qahir, apa maksud qahir? Yang mengalahkan dan menguasai. Itu maksud dia. Yang saya terjemahkan dengan yang perkasa, boleh tambahlah. Boleh tambah kat situ. Okey, boleh ya? La ya'tarihi qusurun wala ajzun. Dan sesekali sifat Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu Allah Taala Maha Berkuasa, yang apa? Yang tidak sesekali ditimpakan oleh kekurangan dan kelemahan. Maksudnya tidak ada pada kudrat Allah Subhanahu wa taala tu kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Kan? Itu manusia bolehlah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tu tak. Pada sifat Allah Taala memang kekal dalam keadaan berkuasa dan kuat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kata cuba permasalahan hayah kan. Permasalahan hayah. Iaitu kehidupan ni. Kita kata cuba kita tengok balik. Isu berkaitan dengan nyawa ni ataupun roh ni yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia. Saya nak tanya sebab saya nak tahulah, kok dah ada kajian-kajian secara detail ke berkenaan dengan adakah sekarang ni dengan scientific proven kita dah boleh cari menyelesaikan isu berkaitan dengan nyawa ni, nyawa bagi manusia, adakah? Setakat ni ada siapa-siapa terbaca konsep nyawa, roh kan? Kita tahu adalah percubaan-percubaan orang putih untuk dia nak fahami konsep nyawa ni, macam dia buat Frankenstein. Tak Frankenstein. Dia kata apa? Daripada kilat tu. Ini manusia. Adakah setakat ni terutamanya geng-geng sahabat-sahabat daripada medicine lah. Ada. Kita kata ada kajian-kajian yang orang putih ni buat sampai menyelesaikan isu berkaitan dengan nyawa ni. Ha? Tak ada. Sebab masalah nyawa ni masalah kita pun tak boleh. Kita hanya kemampuan, kita kata scientific sekarang punya solution hanya kepada menceritakan tentang benda-benda yang bersifat ni lah, benda yang badan, benda yang ni. Tapi benda yang menyebabkan kita bergerak, nyawa ni, hidup dan mati ni, masih lagi tidak boleh diselesaikan. Saintis Rusia ada potong kepala anjing. Aha. Kepala anjing kecil cantumkan kepada badan kepala anjing yang besar. Aha. Dia guna hijab. Tapi memang anjing ni hidup. Dalam National Geography ada tu. Oh ya, yeah. Dia hidup. Oh. Diorang buat secara diam-diam lah. Perkara ni terbongkar. Oh. Tapi dia punya explanation dia untuk nak buat tu, dia tak, maknanya tak menyeluruh lah, maknanya sebab ada kadang-kadang berjaya, ada kadang tak kan. Ada dia macam tu, dia mesti dia kata dia, bila benda yang kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya, dia tak boleh nak keluarkan, dia panggil sebagai conclusion tu lah, conclusion dia. Jadi benda tu tak sebab tu kita kata masih lagi pening. Macam mana dia boleh kadang-kadang hidup kadang-kadang ni, sebab apa? Lah kali bergantung pada apa? Kudrat Allah Ta'ala. Allah yang jaga lah kali. Sebab tu yang sebelum ni, kalau dalam perbahasan kalau conceptual berkenaan dengan ruh pun yang kita kata dibincangkan berkaitan dengan nyawa, dulu kita kata khilaf antara saintis kan. Kita kata orang mati
macam mana untuk nak proven bahawa dia tu dah mati? Waktu mana? Macam mana nak proven dia tu mati? Jantung ke? Jantung berhenti. Okey, dia dah mati. Kau macam mana? Ha? Dia mati yang mana? Malfunction bagaimana? Ha? Otak? Hmm? Lang? Nadi? Betul ke? Apa, apa kata ni? Saintis-saintis bakal saintis dunia? Nanti? UAE? Ha? Otak kan? Sebab memang dalam JAKIM pun perbincangan ni, dia memang kita kata kata otak dan JAKIM kan, cuma itu sekadar yang boleh mampu lah yang buat kan. Dan apa, kalau dulu memang jantung dulu, dulu kalau macam disebut oleh Imam Suyuti dan Ashbah Nazir memang nadi. Setakat tu dia boleh tahu nadi, tapi tiba-tiba sebab kalau dalam siapa yang paralyzed, doktor akan tengok function otak. Sebab mesin boleh tolak lagi jantung. Oh, mesin boleh ni kan, ganti-ganti fungsi jantung. Boleh pam darah lagi. Kalau otak mati, tak boleh terima darah. So, setakat kita setakat punya kawan dengan doktor, doktor cakap ni. Oh, okay, menarik tu. Nah, tapi kalau tu lah Imam Suyuti dia kata yang apa, kalau apa berdasarkan fiqh al-fiqah dulu kan, dia kata memang nadi. Kajian tu okey, menadi tak ada, okey. Tabib kata sah mati. Sah mati bila apa? Kuburkan dalam kubur, tiba-tiba dengar kubur ketuk. Kubur ketuk, eh dia kira kita, eh hantu ke apa ni? Lari. Padahal dia tak mati lagi. Tapi pernah dengar. Ha. Nadi tu last check pusat dia tu. Di pusat eh? Oh. Menarik kita punya ni. Tak apa, kita bukan, saya pun nak dapat ilmu juga kan. Ustaz-ustaz ni bukan panggil apa, kita kata bikulli syai'in alim. Semua tahu kan tak? Kita kata benda yang kalau boleh saya pun nak dapat juga maklumat-maklumat daripada beberapa orang kan, untuk kita nak tambah lagi lah ilmu-ilmu kita ni. Baik, itu disebabkan nyawa dan juga roh ni masih lagi benda yang tersembunyi dan benda yang kita kata masih belum sekali orang merungkai rahsia dia. Jadi kita kata itu adalah hak ketuhanan, dalil bahawa Tuhan tu sentiasa ada kudrah dia. Boleh eh? Faham eh? Okey, kemudian kita tengok lagi qusurun la ya'tarihi qusurun wala 'ajzun. Tidak ada sesekali ditimpa kekurangan dan kelemahan. Qusur iaitu kekurangan. Ajzun bermaksud kelemahan. Wala ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak sesekali kita apa sebut ni, sinah maksudnya mengantuk. Tidak sesekali Allah SWT tu dikuasai oleh sifat mengantuk ataupun tidur. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Dan tidak sesekali akan apa? Didatangi. Allah SWT itu didatangi dengan apa? Fana. Maksud fana apa? Hapus, kebinasaan. Wala mautun. Dan juga kematian. Itu kita punya akidah kita. Wa annahu, dan bahawasanya Allah SWT itu zu al-mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti. Ini. Ada perkataan tiga. Ada empat perkataan kat sini. Okey. Dan dialah yang mempunyai kerajaan. Ini. Maksud al-mulk iaitu apa? Maksud mulk, apa maksud mulk? Mulk maksudnya kerajaan. Baik, al-malakut kerajaan juga. Cuma kalau kita tengok beberapa perkataan-perkataan daripada kitab-kitab tafsir dan sebagainya, kita akan tengok bahawa setengah ulama mentafsirkan bahawa perkataan al-mulk adalah bermaksud kerajaan dunia. Kita nampak kat sini benda yang kita nampak boleh apa, boleh boleh dirasai dan dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dirasa dengan tangan. Itu dipanggil sebagai al-mulk. Allah Subhanahu Wa Taala pemilik semua benda ni, hatta kita kan. Dan kemudian al-malakut, apa maksud al-malakut? Kerajaan rahsia, kerajaan yang tersimpan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak nampakkan kepada kita, tapi kita boleh tahu ada al-malakut. Ataupun dalam bahasa apa, bahasa Arab dia kata mawara at-tabi'ah.
apa dalam bahasa bahasa kalau kalau falsafah dipanggil sebagai apa? Mawara tabiah apa? Ai metafizik, metafiziks. Metafizik benda yang di sebelakang tu. Di sebalik kita punya apa kewujudan yang kita boleh nampak ni ada rahsia something yang kita nampak. Kan? Di sebalik pergerakan kita, mata yang kita melihat, hidung yang kita bau, kita kata ada di sebalik benda tu iaitu penyawa yang kita tak tahu lagi rahsia dia. Itu dipanggil sebagai apa? Malakut. Kan? Dan juga alam-alam roh, alam-alam jin, alam-alam itu dipanggil sebagai malakut juga. Benda kita nampak alam malaikat. Itu dipanggil sebagai malakut juga. Yang sebenarnya apa-apa saja yang kita lihat di alam mulk ni, alam dunia ni, kita boleh memahami juga alam al-malakut. Kita nampak bahawa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhenti kepada dunia saja tetapi kepada benda yang tersembunyi sekali. Ajik, boleh eh? Okey. Kemudian kita tengok seterusnya al-izzatu. Apa maksud al-izzah? Izzah? Apa ahli politik bukan? Nanti tu tu izzah ni nuamnya. Kan? Izzah di sini bermaksud apa maksud dia? Maksud dia kita kata kemegahan, dia ada kemegahan yang tersendiri bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditafsirkan dalam Al-Asmaul Husna, dia kata al-izzah ni adalah orang yang dia halang, maksudnya untuk dia diketahui semua benda. Maksudnya macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala kerana keizzahan dia, maka apa? Ada benda yang pada zat dia kita memang tak dibenarkan untuk kita tahu. Ha tu kerana keizzahan dia. Ha, itu kita kata boleh Allah Subhanahu Wa Taala nak kenalkan. Tetapi waktu kat dunia ni kerana apa? Kerana keizzahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah apa? Tak benarkan kita tahu lagi. Boleh eh? Faham eh? Begitu juga contoh kerana keizzahan sultan, contoh Sultan Johor, sultan kat sini, maka apa? Dia tidak benarkan siapa-siapa yang masuk rumah dia melainkan orang yang dia izinkan. Itu contohnya macam itulah. Kan fahamlah. Tapi kita kata keizzahan Allah Subhanahu Wa Taala lainlah pada keizzahan raja-raja biasalah. Kan? Tak ada apa. Boleh faham eh? Kemudian wal jabarut. Perkataan jabarut pula. Apa maksud al jabarut? Ha? Apa jabarut? Bisa dengar perkataan jabarut? Bisa dengar tak zikir subhanazil mulki wal malaku subhanazil izzati wal jabarut? Bisa dengar zikir tu? Tak bisa. Saya kata saya bid'ah pula, bukan? Yang betul ada pun zikir tu, kan? Dalam serta-serta zikir dia kata subhanazi al-mulki wal-malakut, subhanazi subhanazi al-izzati wal-jabarut. Kan? Maksud kita dah tahu dah maksud tu. Kalau jabarut maksud dia apa? Memang pada zat ketuhanan tu sendiri, benda yang kita kata tidak sesekali kita boleh tahu terpandang pada zat ketuhanan. Boleh faham eh? Kalau mulk pada benda dunia ni, kalau malakut benda yang tersembunyi, alam malaikat, alam jin apa. Kalau al-jabarut pada apa? Pada ketuhanan tu, zat ketuhanan memang lagi apa? Lagi tak tahu. Yang kita tahu apa dia? Yang kita tahu tak semacam dengan dia semua benda. Itu yang kita tahu. Hakikat dia Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Boleh faham eh? Okey. Seterusnya lahu as-sultan. Bagi dia itu adalah apa? Kerajaan, kesultanan. Yang kalau macam ni tengok, cuba tengok terjemahan tu, ada saya silap ni. Kan saya tulis kepunyaannya tu kan? Kepunyaannya kekuasaan. Tukar tu padam kepunyaan dia tu, tulis baginya. Buat dalam laju-laju memang dia tu pening sikit. Saya salah baca. Baginya kekuasaan yang mutlak. Bukan kepunyaannya kekuasaannya, tak. Baginya kekuasaan yang mutlak. Faham eh? Itu maksud sultan. Kalau kita kata raja, sultan, raja mutlak lah kan? Kan? Faham kan? Kalau kita kata raja berperlembagaan lain pula, dia terikat. Tapi ni apa? Raja mutlak. Raja mutlak dia apa? Tanah tu, kalau kita kata berdasarkan apa? Politik kan? Kalau kita raja mutlak, maksudnya tanah tu dia punya.
macam macam Brunei kan, semua tanah tu dia punya, rakyat tu, rakyat tumpang lah. Tapi kalau raja berperlembagaan, dia jadi simbolik lah kan. Boleh faham eh? Apa? Ingat cerita politik lah? Bukan, cerita ni apa berkenaan dengan nak bagi faham lah kan. Bila masuk mutlak tu, dia ikut suka je dia nak buat apa kan? Dia boleh ambil dan dia bagi ikut waktu dia suka. Dan kemudian seterusnya, wal qahru wal khalqu lahu as-sultan, baginya itu apa kekuasaan. Al qahru keperkasaan, saya terjemahkan sebagai keperkasaan. Cuma boleh kata, boleh maksudnya boleh memenangkanlah, dia memenangkan, dia mampu memenangkan semua benda eh. Menjadikan al khalqu, menjadikan wal khalqu wal amru. Amru pada maksudnya tu dan segala urusan tu, tu padam. Dapat jumpa tak? Menjadikan dan aduh, segala urusan tu padam. Arahan mutlak, ganti dengan arahan mutlak. Dan arahan mutlak, gantikan dengan arahan mutlak. Al-amru maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai arahan yang mutlak. Maksudnya apa? Kan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak apa saja, dia akan cakap apa? Kun. Kan? Fayakun, maka jadilah. Itu arahan dia, dia arahan dia. Arahan Allah Subhanahu Wa Taala terbagi kepada berapa? Berapa? Kepada dua. Pertama dipanggil sebagai amrun al-kauni, arahan untuk penciptaan. Dan yang kedua dipanggil sebagai amrun at-taklifi, arahan untuk dipertanggungjawabkan. Benda tu faham eh? Kalau amrun al-kauni, arahan penciptaan ni, macam contoh apa? Allah Subhanahu Wa Taala arahkan sel kita, contoh sel kita untuk kekal hidup. Tu arahan dia, arahan kauni, arahan berkenaan dengan penciptaan dan juga pengekalan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau arahkan sel itu untuk mati, dia akan mati. Macam tu. Dia akan mati ya. Dan contohnya Allah arahkan supaya apa? Bumi Malaysia ni mengandung petrol. Contoh. Itu dia panggil sebagai amrun al-kauni, penciptaan. Mau Allah Subhanahu Wa Taala biarkan supaya apa? Jadi fosil, jadi apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi bah arahan sebut. Kemudian yang kedua dipanggil sebagai amrun at-taklifi, amrun tanggungjawab, macam yang apa yang kita terima sebagai seorang manusia. Allah arahkan juga kita kan, kan arahkan untuk solat, arahkan untuk apa lagi, puasa, zakat, buat baik pada mak ayah, buat baik pada apa ibu bapa dan sebagainya, boleh. Itu dipanggil sebagai amrun at-taklifi. Tetapi pada amrun taklifi ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita ruangan dipanggil sebagai ruangan iradah, kehendak, ikhtiar. Kita ada ikhtiar itu. Kan contoh bab sembahyang. Kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita boleh pilih nak sembahyang ke tak sembahyang. Nak datang ke kelas ke tak datang ke kelas. Nak baring ke tak nak baring. Nak golek-golek ke tak nak golek. Itu dia bagi sebagai apa? Dibagi sebagai amrun taklifi, dia punya, kita punya, Allah bagi Subhanahu Taala bagi kepada apa? Ikhtiar kepada kita. Dan kerana ikhtiar ruangan yang Allah Subhanahu Taala bagi kepada kita itulah, maka kita akan dihisabkan hari akhirat kelak. Kalau macam batu, macam pokok, dia ada ikhtiar ke? Dia tak ada. Kan? Dan kesemua yang berlaku pada apa? Selain manusia adalah apa? Amrun al-kauni. Adapun manusia ditambah lagi, dipanggil sebagai amrun ikhtiari. Jadi manusia ni dia ada apa? Dia ada dua perkara. Yang pertama, dia memang tak boleh nak halang bahawa dia tu dicipta. Itu memang amrun kauni daripada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya yang kedua, dia diberi apa? Diberi pilihan untuk dia melakukan apa saja. Itu amrun ikhtiari, diberikan ruangan. Faham ya? Kita tak ceritalah berkenaan dengan qadar-qadar benda tu. Itu kita kata perbahasan yang apa? Detail lah kan? Tapi faham itu pun dah kira power dah cukup untuk nak menjadi seorang yang baik dalam urusan agama dia. Okey. Seterusnya kita kata mana tadi? Was samawatu, apa maksud samawat? Langit-langit, matwiyatun bi yamini. Dilipat. Apa? Di kanannya. Kan kalau kita terjemahan direct macam itulah, matwiyat dilipat di kanannya. Kita tengok terjemahan saya tu, segala langit itu terlipat
dalam kanannya. Sebenarnya salah kalau tersebut kanannya tadi. Kan? Ini memang saya direct typing. Direct. Sebenarnya apa? Di dalam kudratnya. Kita sebut sebelum ni kata apa? Kalau nak terjemah ayat-ayat apa? Mutasyabihat, perkara-perkara yang dinampakkan padanya syubhah, kena terjemah macam mana? Mesti apa? Kalau salaf, kita kata direct. Kita sebut yamin dia. Yamin. Apa yamin? Pilah. Tapi kat sini kita kata apa? Kalau kita nak pakai khalaf, kita tukar terus. Tafsir terus. Dengan kita kata, kanan itu maksudnya apa? Qudrah. Okay. Boleh faham? Okay. Cuma saya nak bagi kaedah sikit. Kalau contoh, ada beberapa ayat-ayat mutasyabihat yang kita akan jumpa perkataan-perkataan tu. Yang pertama adalah perkataan yadun. Kan? Yang ni kalau nanti jumpa dalam perkataan Quran tu, kita kata dah boleh faham lah apakah takwilan dia di sisi mazhab khalaf. Kalau yadun ditafsirkan sebagai kudrat, kuasa. Yamin pun ditafsirkan sebagai kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau jumpa perkataan wajhun, waw jim ha, wajhun, maka takwilan dia apa dia? Apa maksud wajhun? Ha? Wajah kan? Tapi bukan tafsir wajah, kita tafsirkan sebagai zat. Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan wajah-wajah ni kan. Yang lain tak ada. Tak. Kan? Kan kita kata dalam ayat Quran, "Wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram." Wa yabqa wajhu rabbika. Dan kekallah wajah Tuhanmu. Kalau kita katakan kullu apa? Kullu man 'alaiha fan. Ayat Quran Allah sebut kan. Semua dekat alam ni apabila sampai waktu dia akan apa? Musnah, hancur. Tapi yang kekal apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Betul takkanlah kita kata kita nak tafsirkan bahawa hanya kekal wajah Tuhan kamu saja, yang lain semua hancur. Kalau kita kata terjemah direct wajah ya, muka, yang lain dah. Kata tu orang gila saja yang cakap macam tu. Kan? Yang betulnya apa dah? Yang kekal hanya zat Tuhanmu sahaja. Yang maha abadi, yang maha kekal dan sebagainya. Faham eh? Kalau jumpa perkataan wajhu, kita tafsirkan sebagai zat. Okey, kalau jumpa perkataan seperti al-qadam, qadamun, apa maksud qadamun? Ha? Kaki. Ini panggil sebagai qadam. Sebagaimana dalam hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kata pada hari kiamat kelak, neraka ni dia akan dibaling-baling dengan orang yang derhaka ni. Neraka akan diberi makan. Maksudnya orang-orang yang derhaka akan dibaling ke neraka. Dibaling ke neraka. Dan setiap kali dibaling, geng-geng apa? Geng-geng ahli derhaka ni, neraka tu akan kata, hal min mazid, hal min mazid. Maksudnya apa? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tambah lagi tak? Tambah lagi, tambah lagi. Tuduh, tambah lagi. Neraka nak. Dia syok. Dia syok. Dia suruh bakar lah. Bahan bakar dia. Geng-geng orang yang maksiat ni. Dan dia kata, sampailah Nabi kata, akhir orang yang apa? Orang yang melakukan dosa-dosa ni, waktu tu neraka pun kata ada lagi tak tambahan, ada lagi tak tambahan. Sehinggalah waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan qadamnya. Ni Nabi sebut perkataan meletakkan qadamnya. Naba wada'a qadamahu dalam hadis tu sebut. Kalau kita sebut wada'a qadamahu, kalau kita jemah direct, meletakkan kaki dia lah. Kan? Apa maksud dia? Tak dekat situ apa dah? Qadam dekat situ bermaksud apa maksud qadam di situ? Kaki. Kaki dah kata apa ni? Dah maksudnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tafsiran dekat situ. Antara tafsiran hadis itu adalah apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri mentafsirkan ayat itu macam tu. Hadis tu. Iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tu dengan rahmat yang dia ada, dengan rahmat yang Allah Taala cuba limpahkan pada apa? Pada apa neraka tersebut di stopkan, diberhentikan daripada meminta-minta, kan? Qattu neraka waktu itu sebut qattu dah cukup. Aduh. Kenapa tunduk atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas? Dan kemudian baki manusia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dimasukkan ke dalam syurga, ke dalam syurga, ke dalam syurga. Sehingga kan syurga itu luas dia melebihi segala-galanya.
manusia yang duduk, maksud manusia yang masuk dalam tu sikit lah. Kerana keluasan syurga tu nampak macam sikit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan apa? Ciptakan makhluk untuk apa? Duduk lagi kat situ, duduk lagi kat situ. Kerana apa? Kerana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ni kita ni kena apa? Kena biar orang masuk pada syurga. Jangan duduk syirik ke orang. Semua dia yang betul. Kan, yang lain semua bukan dalam keadaan jalan yang betul. Kami saja jalan Nabi. Kami lah gerakan Islam yang paling betul. Kami yang lain semua dah masuk neraka. Tak boleh lah itu. Sedangkan apa, syurga Allah Subhanahu Wa Taala luas. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala segala apa? Segala perkara. Boleh faham eh? Ya, Cik. Mutip pada yang saya dekat tadi, golongan kami yang masuk syurga. Ada perbincangan sedikit sebelum ni. Kalau salah tolong betul kan. Pada zaman Nabi Nabi Ibrahim disebut 72 golongan. Oh, dia itu hadis. Zaman Nabi satu lagi saya tak ingat, disebut 71 golongan. Tapi zaman Nabi Muhammad juga apa? 73. 73 golongan. Ha. So hanya satu golongan saja yang akan masuk syurga. Okey. Macam mana kita nak kenal 72 yang lain tu dalam kalangan kita sekarang umat Nabi Muhammad? Masuk pada tafsir hadis tu pula. Okey. Berkenaan dengan tafsir hadis tu, hadis tu sebenarnya dia menceritakan bahawa kaum Yahudi, ini yang betulnya lafaz dia, Yahudi terpecah kepada 71 golongan dan kaum Nasrani terpecah kepada 72 golongan dan kaum apa, umat Nabi, dia kata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpecah kepada 73 golongan, yang masuk syurga adalah seorang. Itu hadis tu disebut oleh Al-Imam Ibn Hazm, disebut oleh imam beberapa orang, imam-imam mengatakan hadis tu daif sangat-sangat. Memang daif. Sebab apa? Sebab dalam riwayat-riwayat lain dia nombor-nombor dia tak sekata. Ada kata 70. Kan? Ada kata 75, ada kata, saya yang masyhur kat kita 73 kan? Kan? Kerana dipanggil sebagai illah al-ittirab disebut. Illah, penyakit yang ada dalam hadis tu yang menyebabkan hadis tu daif adalah al-ittirab. Ittirab tu maksudnya dia tidak seragam. Ada riwayat macam ni, ada riwayat macam tu, aduh. Jadi ulama kata bahawa hadis tu kita kata pertama daif dan tidak boleh dijadikan hujah langsung. Tu pendapat pertama lah. Okey, contoh kalau tiba-tiba kita katakan bahawa kita anggar-anggarkan ni, anggar-anggarkan bahawa hadis tu sahih. Boleh faham eh? Kerana kita katakan hadis tu daif, itu adalah ijtihad. Kalau kita kata hadis tu sahih, itu adalah ijtihad. Maksud ijtihad, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kan? Bukan maksudnya 100% betul. Maksud ijtihad ni. Boleh faham eh? Kalau kita anggarkan hadis tu betul, para ulama mentafsirkan yang memang masyhur bahawa apa? Hadis, dia panggil hadis ni, dia panggil hadis iftiraqul ummah. Ingat, kalau tajuk nak cari hadis ni adalah apa? Hadis iftiraq al-ummah. Hadis iftiraq al-ummah ni ditafsirkan oleh para ulama bahawa apa? Kalau 73 tu, setengah orang menafsirkan bahawa 73 kan, yang satu saja masuk syurga, satu tu ahli sunnah wal jamaah, yang lain syiah, mu'tazilah, tak, itu salah tafsiran tu. Syiah, mu'tazilah, sunaka, lagi murjiah, sunaka, tu dia sonok, naka kan. Tak, bukan, itu salah tafsiran dia. Tafsiran dia yang sebenar adalah apa? Adalah umat Nabi SAW ni, kena faham konsep umat. Dimaksudkan dengan umat Nabi SAW, dia ada dua. Pertama dia panggil ummatul ijabah, dan yang kedua dia panggil ummatu ad-da'wah. Ummatu pertama apa? Ummatu al-ijabah. Yang kedua ummatu ad-da'wah. Maksud ummatu al-ijabah adalah kita. Yang kita yang mengucap ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita umat Nabi. Orang yang tak mengucap, tak mengucap dua kalimah syahadah tu pun, itu pun dipanggil sebagai umat Nabi SAW juga. Cuma apa? Depa tu umat yang kita kena dakwahkan. Tu dipanggil sebagai apa? Umat ad-da'wah. Ummatul ijabah, jawab. Jawab tu maksudnya kita menjawab seruan Nabi. Boleh? Jadi kita katakan kat situ, sebenarnya yang dimasukkan dengan masuk neraka tu umat dakwah tu. Sebahagian daripada umat dakwah yang belum lagi mengucap dua kalimah syahadah tu, atas dasar ingkar, atas dasar tak menerima Islam, itu baru kita kata apa? Masuk neraka tu nanti. Kan? Atas kerana ingkar terhadap dakwah Nabi SAW, ingkar terhadap kebenaran Islam.
Maka apa? Termasuk di kadang-kadang tu adalah apa? Buddha ke, contohlah, contoh bukan saya nak masukkan dia pun masing-masing dia ni neraka kan, tapi contoh orang Buddha ke kekal dalam kesesatan dia, orang yang apa Kristian kekal dalam Kristian dia, yang maksudnya yang ingkar, perkataan ingkar kepada apa? Kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tu tak sampai dakwah kepada dia, orang yang duduk dekat Ceruk Tok Kun, tahu Ceruk Tok Kun kan? Kedah tahu lah Ceruk Tok Kun. Ceruk Tok Kun tahu mana? Ceruk Tok Kun kan? Ceruk Tok Kun siapa pun tak tahu kat mana kan? Siapa pun tak pernah pergi duduk kat belah mana kan? Dia memang duduk kat situ daripada 7 keturunan, tak ada TV, tak ada apa kan? Nah, waktu tu dia ada buat apa? Dia duduk main asapkan ni rumah kan? Dia buat pawang dia. Waktu tu macam mana? Kita kata dia dimasukkan juga sekali dengan ahli fatrah, dia panggil ahli fatrah. Ahli fatrah ni belum sampai seru dan dia dipanggil sebagai orang yang insya-Allah masuk syurga juga. Macam budak-budak baby kan, betul tu. Sebab dia tak sampai seru. Yang masuk neraka confirm adalah apa? Orang yang ingkar. Apa dia bagi pembuktian tu ini, dah bagi kita kata saintifik, dah bagi dalil Quran, dalil apa, dia duk ingkar lagi. Kita kata tak apalah, jumpa ke akhirat. Itu. Itu yang kita kata masukkan, dia masukkan dengan apa? Dengan ummatu ad-da'wah. Yang apa? Orang yang ingkar terhadap risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Jadi yang masuk insya-Allah confirm masuk syurga ni mereka yang apa? Mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kira lah depa pening macam mana pun, macam Mu'tazilah ke macam apa tu, kita insya-Allah kita kata kami sebagaimana yang disebut oleh Imam Asy'ari sendiri, kita tidak akan apa? Mengkafirkan mana-mana orang yang mengucap la ilaha illallah ataupun ahli kiblat. Tak boleh. Tak boleh mengkafirkan apa. Kan? Memang kita bukan prinsip kita mengkafirkan orang. Dan sesungguhnya kita tahu bahawa rahmat Allah SWT itu luas. Kan? Boleh eh? Faham eh? Bahayalah kalau duduk mengkafirkan orang ni. Kan? Sebab apa? Salah satu mesti jatuh kafir. Sama ada kita ataupun dia. Bahayalah jangan duduk kafirkan orang. Boleh eh? Jadi masuk ke mana tadi, macam mana boleh masuk ke tu lah. Oh tadi perkataan ni Qadam tadi, kadang-kadang kan. Okey, contoh lagi perkataan al-ainan kan. Perkataan apa, tajri bi ayunina kan. Al-fulku tajri bi ayunina kata kan, ada dalam apa, ada dalam surah Hud ke surah Nuh lah. Dia sebut tajri bi ayunina kan, kapal Nabi Nuh tu berjalan apa, dengan mata kami. Jadi mata kami tu maksud apa? Maksudnya dengan sifat basar kami, sifat penglihatan, maksudnya di berjalan atas awasan kami. Jadi takwil dengan apa? Dengan basar, sifat basar. Bukan maksudnya dengan ni mata, bola mata ni. Tu dia bola mata pening eh. Tak ada ya? Okey. Kemudian contohnya perkataan seperti al-asbu'. Al-asbu' ni apa? Jari-jari ni. Kan? Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW kata, sesungguhnya hati manusia ni berada di apa? Di apa? Di antara jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibu kaifa yasha. Maksudnya hati manusia ni akan apa? Allah Subhanahu Wa Taala boleh bolak-balikkan ikut suka dia. Sat kadang-kadang rasa nak buat ni. Kejap rasa ish nak pergi makan. Sat lagi kata eh nak pergi duduk kelas sat. Kan betul kita rasa macam itulah. Kan? Sat kata ustaz ni best. Sat kata ustaz ni tak best. Ha, betul tak cakap betul kadang. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam tu, kita apa, sentiasa dibolak-balikkan hati kerana apa? Diletakkan di bawah apa? Jari-jemari Rahman. Jari-jemari Rahman. Bukan maksudnya jari-jemari macam ni, tak. Kena takwilkan. Maksudnya apa? Di bawah kuasa dan juga iradah Allah Ta'ala. Boleh faham eh? Boleh. Jadi insyaAllah lah kalau jumpa perkataan-perkataan tu, kita boleh apa? Boleh takwilkan secara baik lah. Dan juga kita faham secara baik. Kita tak jadi apa? Tak jadi pening-pening macam geng-geng India dan sebagainya. Okey, boleh? Okey, seterusnya wal khalaiqu. Okey, wal khalaiqu iaitu apa? Makhluk-makhluk maqhuruna fi qabdatihi. Kesemuanya itu berada tunduk di bawah apa? Genggaman dia. Faham genggaman dia itu maksud apa? Kekuasaan dia. Wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira. Dan Allah Ta'ala itu hanya satu-satunya dan tunggal dalam apa? Isu penciptaan. Al-Khalqu apa? Penciptaan. Al-Ikhtira' pun penciptaan juga. Cuma maksud Al-Ikhtira'
adalah penciptaan yang tidak langsung punya model sebelum. Model. Kan? Maksudnya memang diciptakan awal-awal pertama kali. Kan? Boleh? Al-mutawahidu bil-ijadi wal-ibda' dan satu-satunya yang apa? Yang ijad, yang menciptakan juga al-ibda'. Maksud dia sama dengan yang sebelum. Khalaqal khalqa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-khalqa, yakni makhluk, wa a'malahum, dan juga amal-amal mereka. Kan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Apa dia? Ha? Wa ma khalaqa wa ma? Wa ma ta'malu, kan? Ya, ada ni sikit. Macam mana ini lupa banyak ah. Ni sebab main mantik semalam ni. Masuk dengan ilmu orang kafir je dah. Allah, okey. Wallahu khalaqakum, kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ha, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan kamu, kita ni, wa ma ta'malun, dan juga apa? Perbuatan kita. Perbuatan kita pun Allah yang ciptakan. Ha, maksudnya apa? Berdasarkan iradah kita, kita nak buat, Allah bantu untuk perjalankan. Ha, boleh faham eh? Okey, kemudian wa qaddara arzaqahum, dan Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan dah, dah kuantitikanlah rezeki kita, wa ajalahum, dan juga tempoh-tempoh kehidupan kita. Boleh? Wala yashizzu an qabdatihi, dan tidak sesekali luput daripada apa? Daripada genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maqdurun, benda yang boleh digagahi, benda yang boleh Allah Subhanahu Wa Taala pegang, dia tidak akan sekali boleh luput. Ha, maksudnya kesemua benda Allah Subhanahu Wa Taala kuat, kan? Wala ya'zibu an qudratihi tasariful umur, dan tidak sesekali terlepas daripada benda yang, daripada kekuasaannya itu perubahan. Tasarif tu perubahan-perubahan perkara. Wala tuhsa maqduratuhu wala tatanaha, ataupun wala ni, wala tatanaha ni, jumpa apa kita yang Arab tu, yang atas tu, wala tatanaha, bukan tatabaha. Dia silap tu, typing error. Wala tatanaha maklumatu, dan tidak sesekali apa, terhenti sikit, terhad maklumat-maklumat Allah Subhanahu wa taala. Ni nak kata semua benda lah pada kudrat Allah Subhanahu wa taala ni mencakup kebanyakan perkara yang kita sekali pun sekali bah sesekali tidak boleh mampu untuk menghitung, tak boleh. Bahkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas, tak terhitung oleh manusia. Okey, boleh faham eh? Okey. Cuma tak apa, sekejap lagi kita tengok berkaitan dengan apa, ketahui, tak apa. Seterusnya, bab yang seterusnya, bab berkenaan dengan sifat ilmu. Bab berkenaan dengan sifat ilmu. Okey. Wa annahu alimun. Wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat muhitun bima yajri min tukhumil aradin ila a'la as-samawat. Terjemahan dia, dia maha mengetahui segala yang diketahui. Apa-apa saja benda yang diketahui, ilmu-ilmu apa semuanya, apa Allah Subhanahu Wa Taala ketahui. Yang meliputi dengan apa yang berlaku, yang meliputi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu al-muhit, yang meliputi dengan apa yang berlaku itu, dari tu saya terjemah tu segala tu salah, dari serendah-rendah lapis bumi. Terjemahan dia apa? Tukhum tu diterjemahkan dengan serendah-rendah lapis bumi. Tukar. Boleh eh? Makna tuhum. Salah baru first ni, salah banyak sikit. Okey. Ila a'la as-sama, sehingga setinggi-tinggi ni, sehingga tulis tu, sehingga kepada setinggi-tinggi lapisan langit. Ataupun kepada lapisan langit yang tinggi, tapi setinggi-tinggilah. Setinggi-tinggi lapisan langit. Okey. Sekali kita baca terjemahan. Okay, wa annahu alimun la ya'zubu an ilmihi misqala dharratin fil ard wala fis sama' bal ya'lamu dabiban namlati as-sawda 'ala sakhrati as-samma' fi laylatiz zalma' wa yudriku harakata az-zarri fi jawil hawa wa ya'lamu as-sirra wa akhfa
ويطلعوا على هواجيس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزلي وفي أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال. Kita tengok terjemahan tu. Macam-macam tengok terjemahan. Okay. Dia maha mengetahui, tidak luput sesekali daripada ilmunya seberat-berat atom sekalipun. Maksudnya benda yang walaupun halus, dia tidak apa, sesekali terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada di bumi dan di langit. Bahkan dia mengetahui semut hitam, semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam malam yang kelam. Betulah kan? Maksudnya semut hitam kat batu hitam, gila hitam kan, di malam yang kelam. Kalau kita memang tak nampak, betul tak? Kan? Tapi kalau Allah SWT, dia memang tahu semua benda. Ni ibarat yang disebut oleh Imam Ghazali ni sebenarnya datang daripada hadis Nabi SAW juga kan, iaitu Nabi SAW bercakap berkenaan dengan isu riak kan. Nabi SAW kata riak itu adalah umpama syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, yang mana diibaratkan kita ni tak tahu nak boleh apa, nak boleh bezakan antara ikhlas dengan riak ni, kita payah. Dianggapkan kepayahannya tu untuk kita nak detect seperti apa ni. Semut hitam duduk atas batu hitam di malam yang kelam gila-gila. Kan? Jadi memang susah sungguh untuk kita apa, nak detect riak tu sendiri. Jadi dia gunakan apa misalan ataupun ibarat yang sama dalam menceritakan berkenaan dengan tauhid ni. Boleh faham eh? Okey. Dalam malam dia mengetahui gerakan yang paling halus di udara yang terbuka. Dia tahu akan rahsia yang tersembunyi. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetahui segala bisikan. Al-hawajis tu maksudnya bisikan dalam hati kecil manusia. Kan kalau dalam tasawuf ni kita kata hati mula-mula ada anggota kan. Kita anggota hati jantung ke? Hati jantung ke ni? Yang memproses ni. Apa hati fungsi dia apa? Ah, reproduksi apa? Diktosin apa? Dan diktosify apa benda tu. Kan? Benda-benda tu lah. Ni hati ni kan? Liver tak masuk jantung dia lah. Apa? Apa jantung, heart. Love. Love. Itu maksud dia. Jantung tu selalunya geng-geng, kalau macam geng-geng tarikat Naqsyabandi masuk jantung tu ni lah. Apa? Jantung kita ni lah. Yang kita kata sampai ke level nanti ni tak sesat lah kan, kita sesat belum sesat. Kalau sampai level kadang-kadang berzikir tu, zikir mengikut gerakan nadi Allah Allah Allah, itu level ni lah, level-level geng-geng Masya Allah Subhanallah ha. Kan kalau kita Allah Allah apa kan, ingat macam-macam benda tak boleh lah kan. Okay, boleh. Dalam tasawuf tu kita kata ada yang dia panggil sebagai hati anggota jantung ni, dia panggil sebagai hati sanubari. Sanubari tu kita kata hati sanubari tu jantung ni, jantung yang anggota ni. Boleh? Kemudian hati yang seluruhnya dipanggil sebagai hati yang dalam tu dipanggil sebagai al-fuad. Fuad. Mana yang nama fuad? Ada fuad di sini nama. Kan? Fuad tu dalam hati. Kemudian ada yang dalam lagi yang kita kata yang lintasan yang dalam begitu dipanggil sebagai asir, benda yang rahsia sembunyi. Itu memang inilah yang selalu dipakailah, tapi ada perbezaan berdasarkan tokoh-tokoh sufi yang lain, dia ada perbezaan istilah kan. Tapi itu yang masyhur digunakan. Boleh ya? Sampai kita kata detikan hati tu kata-kata tiba-tiba, maksudnya apa, ish nak makan, lepas tu kita lupa kan lintasan. Saya nak makan kan. Itu kita lupa. Aku lupa apa tadi? Ha, lintasan tu pun sikit yang kita kata boleh menyebabkan kita lupa tu Allah SWT tahu. Takkan apa terlepas daripada ilmu Allah SWT. Allah tahu waktu pukul berapa? Minit detik ke 10 ni, contoh detik ke 10 ni ada detikan bisikan hati sikit yang lintasan dalam jiwa kita. Itu pun Allah apa? Tahu. Kerana kehebatan ilmu dan juga keluasan ilmu Allah SWT ni. Boleh eh? Okey, seterusnya segala gurisan. Gurisan tu sebenarnya terjemah elok sikit, lintasan lah. Lintasan
lintasan dan batin yang tersembunyi di dalam jiwa dengan ilmu yang qadim dan azali. Ilmu qadim, azali. Qadim tu maksudnya ilmu yang dah sabit pada zat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Senantiasalah dia bersifat sedemikian pada azali. Tiadalah ilmunya dengan pengetahuan, tiadalah ilmunya dengan pengetahuan yang baru. Maksudnya ilmu dia bukan macam ilmu kita. Ilmu kita asalnya apa? Kita tak tahu, kemudian kita tahu. Tapi Allah SWT tahu ya. Sedia memang tahu. Yang terjadi pada zatnya dengan bertempat dan berpindah. Maksudnya bukan kita kata apa? Berpindah kandah. Kan? Maksudnya daripada ilmu kepada satu benda, berpindah kepada otak kita. Kan? Kan kadang-kadang saya ada ilmu ke otak saya, saya pindahkan maklumat kepada otak kamu-kamu semua. Kan? Ilmu Allah SWT bukan macam tu. Bukan bersifat apa dia? Boleh berpindah. Information transferring. Transfer information. Macam apa? Macam komputer. Kan? USB ke? Kan? Tak boleh. Bolehkah macam tu? Memang kita kata apa? Ilmu Allah SWT dah sedia, sabit, dah ketahui ke semua benda. Boleh? Faham? Okay, kemudian berkaitan dengan al-iradah pula. Bab iradah. Kita laju-laju tengok ni. Okay. Bab iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud iradah? Sifat berkehendak. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkehendak. Okey. Kita tengok eh. Kita baca, saya akan baca Arab, lepas tu kita akan baca terjemahan Melayu lah. Sebab ni macam tak ada apa problem. Okey. Al-iradatu wa annahu ta'ala muridun lil kainat, mudabbirun lil hadisat. Fala yajri fil mulki wal malakut. Tadi kan kita dah sebut makna al-mulk dengan malakut kan? Qalilun aw kasir, saghirun aw kabir, khairun aw syarrun, naf'un aw darrun, imanun aw kufrun, arfanun aw nukranun, ataupun aw nukrun, fawzun aw khusranun, ziyadatun aw nuqsanun, ta'atun aw isyanun. Bahasa dia belakang dia sama. Kan Imam Ghazali. Illa biqada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi wa masyiatihi. Fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. La yakhruju an masyiatihi laftatu nazirin wala faltati wala faltatu khatirin. Bal huwa al-mubdi wal-mu'id al-fa'alu lima yurid. La radda li amrihi wala mu'aqqiba li qada'ih wala mahraba li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Okay, kita tengok terjemahan. Dia itu iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkehendak. Yang kita sebutkan sebelum ni fa'al lima yurid kan. Kita dah cerah dah sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha melakukan apa? Sekehendaknya, ikut suka dia. Boleh? Menjadikan segala yang ada. Allah SWT dengan kehendak dia, Allah SWT apa? Menjadikan benda yang ada. Tak boleh kita kata apa yang berlaku dekat alam ni terkeluar daripada kehendak Allah SWT. Tak. Salah. Mesti apa? Benda yang berlaku mesti atas apa? Kehendak Allah SWT. Sebab tu yang kita kata, macam semalam ada muslimat tanya berkenaan dengan apa, Ibn Sina dan sebagainya kan. Bila kita kata digunakan istilah qadim, contoh kita masuk sikit ilmu kalam kan, contoh kita gunakan perkataan istilah qadim pada alam. Kita kata alam ni qadim kan. Maksud qadim, apa maksud qadim? Tak ada permulaan. Cuma ada certain falsafah ni, sebab saya tengok balik semalam, dia kata apa? Dia kata qadim alam itu sedia qadimnya dengan Allah Ta'ala. Maksudnya sekali, duduk sekali. Maka itulah ada certain ulama' tu tanya Imam Ghazali mengkafirkan ahli falsafah yang bersifat macam ni. Kan? Tapi sebab apa? Mungkin barangkali istilah yang digunakan tu, istilah yang tidak sesuai. Perkataan qadim gunakan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Tak boleh digunakan untuk alam. Ya, memang pada sudut bahasa, qadim itu bermaksud apa? Bermaksud lama. Kita kata alam ni mungkin membawa apa? Lama dah, zaman berbilion-bilion tahun contoh yang kita sebut. Maka itu tak ada masalah. Cuma barangkali mungkin ada Imam Ghazali, dia nampak, dia bagi di sisi dia nampak tafsiran perkataan qadim alam tu adalah apa? Yang membawa maksud azali tadi. Boleh faham eh? Ok.
Okey, jadi kita kata mengatur segala yang baharu. Allah SWT mengatur benda yang baharu, iaitu makhluk-makhluk ni lah. Maka tiadalah berlaku pada alam yang nyata ini. Terjemahan alam yang nyata ni, terjemahan daripada perkataan apa? Al-mulk. Dan yang tidak nyata, iaitu al-malakut. Sedikit atau banyak, benda yang sedikit perubahan ataupun banyak perubahan, kecil perubahan atau besar perubahan, baik yang berlaku atau buruk yang berlaku, manfaat yang ada ataupun mudarat yang ada, bertambah atau berkurang. Ada pertambahan pada badan kita, contoh kan, ustaz makin besar lah ini, dah saya tak makan tadi ni, saya lapar ni. Okay, ya, makin bertambah kan, makin kurus, berkurang. Benda tu kesemuanya atas apa? Iradah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kata ketaatan atau kemaksiatan, kesemua tu tidak berlaku melainkan dengan qada dan qadarnya. Apa maksud qada dan qadar? Ketetapan dan takdirnya. Memang Allah SWT yang takdirkan dah. Allah SWT dah bahagi dah. Dan hikmahnya, hikmah serta kehendaknya. Tukar dan tu. Dan hikmah serta kehendaknya. Maksudnya, kesemua berlaku dekat alam ni, pertama berdasarkan ilmu Allah, iaitu qadar. Dan berdasarkan qada Allah SWT, iaitu bah, kehendak dan juga qudrah dia. Qada kita kata, qudrah dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kata pusing, tapi tak apalah, ambil yang itu dulu. Boleh? Okey, dan hikmah, kebijaksanaan serta kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikehendakinya ada, dan yang tidak dikehendakinya confirm tak ada. Boleh ya? Tiada yang keluar dari kehendaknya meskipun palingan muka orang yang memandang. Kalau tengok tu, sekali kita tengok tu, tak akan terkeluar daripada apa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Subhanahu Wa Taala nak dia pusing, dia patah balik. Boleh faham eh? Okey. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya meskipun palingan muka orang yang memandang, dan detikan bukan gurisan tu, detikan dan listasan hati orang yang ataupun seseorang manusia. Bahkan dialah yang memulai penciptaan dan mengulanginya semula. Kan? Mubdi maksudnya memulakan mencipta dan juga mengulanginya semula, iaitu al-mu'id. Serta berbuat sekehendaknya, ikut suka dia. Tidak ada yang menolak dari perintahnya, dan tiada yang dapat berbuat akibat bagi ketetapannya. Maksudnya dia boleh nak tambah pula, dah Allah tetapkan macam tu, dia boleh tambah pula atas ketetapan tu tadi. Boleh tak? Tak boleh. Kalau Allah telah tetapkan macam tu, memang macam tu lah juga. Seperti apa? Seperti ajal maut kita. Kita boleh tambah tak? Ha, tak boleh lah. Tapi ustaz, kita doa untuk umur panjang tu macam mana? Macam mana ustaz? Kan kita doa kan? Kan Nabi kata siapa yang menyambung silaturahim, maka apa? Maka dia akan diluaskan rezeki dan dia apa? Dipanjangkan umur. Macam mana tu? Ha, panjang betul ke? Tambah. Tambah apa? Tambah kita punya tempoh? Ataupun macam mana? Apa pendapat ulama-ulama sekalian? Apa? Tambah apa? Ha, yang masyuk adalah tambah keberkatan. Sebenarnya umur kita ni bersifat apa? Bersifat subjektif juga. Subjektif. Maksudnya kita, umur kita ya nampak pendek. Macam Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi meninggal umur 40. Imam Nawawi ataupun umur 45. Tapi apa? Tapi umur yang pendek tu diberi keberkatan untuk apa? Untuk dia lakukan benda yang tak boleh dilakukan oleh apa? Majlis Fatwa Kebangsaan. Ah, kita macam tu lah. Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan 14 mufti yang duduk kat situ. Tu tak tambah lagi dengan apa? Pembantu-pembantu dia lagi. Ataupun ahli parlimen. Berapa menteri? 37. Ataupun 124 ahli-ahli wakil rakyat dan sebagainya. Tapi diberi kudrat kepada Imam Nawawi rahimahullah ni untuk mengarang lebih kurang berapa ratus-ratus kitab. Kalau kita kira, kita kira maksudnya satu helaian tu seakan-akan apa, 10 helai ditulis dalam masa satu saat. 10 helai ditulis dalam satu saat. Kalau kita betul-betul bahagi apa? Bahagi dia punya buku-buku yang ditulis tu berdasarkan umur dia 40 tahun dah.
berapa dia punya nisbah dia, ratio dia 10 lay 1 saat. Cuba buat 10 lay 1 saat. Kan? Sehari muntah hijau, muntah hijau. Lepas tu apa? Tulis kita tak tahu tulis apa. Cakar ayam boleh hal tulis. Saya sebut lah satu saat. Tapi kenapa? Tapi ditulis Imam Nawawi rahimahullah kitab dia Riyadhus Salihin. Kitab dia Al-Azkar, kitab dia Al-Majmu', kitab dia apa? Apa Syarah Muhazzab, kitab dia apa? Apa Syarah Tanbih, kitab tu dia. Kitab dia semua jadi besar, kan? Ha. Tapi macam doa, ada satu doa. Aha. Macam pasangan lah. Kan semoga kita kekal di hingga ke pintu syurga. Tapi ada ustaz yang marah supaya kita mendoakan macam tu, sebabnya lelaki boleh kahwin empat. Astaghfirullahaladzim. Jadi dia kata ustaz tu tak boleh lah marah macam tu. Alah, ustaz ni tak supporting tak ada. Bukan ustaz, dia tak faham sebenarnya benda tu. Yang masalah kahwin empat benda lain. Masalah apa benda tu lain. Tapi kalau doa, kita berdoa kekal ke pintu syurga tu, tanda apa? Tanda wafak. Wafak apa? Wafak tu maksudnya kita setia. Kesetiaan. Benda kesetiaan ni adalah benda yang satu nilai yang dipuji. Tak ada yang marah pun. Kan? Kita minta supaya Allah Ta'ala bagi sekian-sekian. Kan kita minta Mercedes. Contoh, kita minta dapat banglo. Kita minta dapat suami yang handsome. Bukan tanda kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak dapat benda-benda sekian tu, kita nak menolak takdir Allah Taala. Kan? Kan contoh takdir kita dapat contohnya bini empat macam mana? Minta maaf. Kan contoh, contoh kan? Kan bini empat. Tapi bukan saya minta supaya apa? Ya Allah, kekalkanlah saya dengan isteri saya yang ada ni. Contoh kan? Bukan tanda kita menolak takdir dah. Lain. Takdir Allah kan jadi-jadi. Kan? Cuma kita minta yang terbaik macam tu. Moga-moga dapat. Kan? Benda pun tak ada masalah pun. Bawa ustaz tu marah. Aduh. Aku empat lah. Tak dah. Tak boleh. Okay. Tapi kata guru saya kata, kalau nak jadi wali, kawin seorang lah. Kawin empat, tak jadi wali. Sebab apa? Sekat dengan tanggungjawab. Banyak tanggungjawab. Boleh eh? Tak boleh. Nasihat tu guru lah. Tapi masing-masing ada jenis. Masing-masing hal masing-masing. Kan? Ada empat orang, dia boleh bagi. Dia boleh bagi apa? Waktu yang elok, waktu yang sesuai. Tak apa. Tapi banyak orang yang tak mampu buat yang tu. Kena buat betul-betul lah. Masuk kahwin pula. Aku suka kahwin kan ni. Tadi kita cerita siapa tadi? Ha ya. Komen Zaid tentang doa kita depan azan inna kala tuhibbu mi'at. Mhm. Apa sebenarnya kau tidak mungkin. Mungkin janji ha. Maknanya kita meletakkan satu kewajipan tanah. Satu bukalahan azan tu boleh dikatakanlah. Kita meletakkan satu sangka buruk pada Allah, maknanya Allah ni memang ada tak memang ada akan mengkiri janji. kalau kita bacalah, sebab ada satu komen. Kalau kita tak baca betapa. Ya. Yeah. Ayat yang last tu. Oh. Sebab apa? Kalau kita kata inna kana tuhibbu ma'at, macam kita ada satu buruk, Allah akan mungkin janji ni. Tak, memang doa tu Al-Quran dia, sebab dia orang tak tahu tu, dia orang tak faham doa tu, sebab tu dia orang kata mungkin janji ke tak ada, bukan. Maksudnya kita kata kita nak apa, itu adalah satu penghamparan apa, bukan kita anggap sebagai kita anggap Allah akan memungkiri janji, tak. Kita kata kita berharap atas janji yang dia dah buat. Maksudnya harap lain, kita mengharap kepada apa yang Allah Subhanahu Taala janjikan. Ha, itu je. Bukan kita apa. Allah mungkin janji ke tak? Tak kan. Boleh. Ha, cuma kalau janji segi kita tengok segi tengok ada benda ni. Dan ni, kita tengok janji Allah Subhanahu Taala ada dua jenis janji. Pertama janji bagi ganjaran, satu lagi janji bagi azab. Ha, kita tengok dia panggil wa'du wal wa'id. Okay, kita tengok kan apa? Cuma tadi saya nak cerita siapa tadi? Okay, tak apa. Terus balik. Lupa tua-tua ni. Mana tadi kita berhenti? Oh, tertik hati suara manusia eh? Okay, bahkan dialah yang memulai penciptaan dan mengulanginya semula, serta berbuat sekehendaknya. Tak ada yang menolak dari perintahnya, dan tiada yang dapat berbuat akibat dari akibat bagi ketetapannya. Saya tidak boleh bertambah daripada apa yang dah ditetapkan. Tiada yang dapat melarikan seorang hamba daripada kemaksiatannya selain daripada taufik dan rahmatnya.
kalau kita kata nak lari daripada maksiat Allah Subhanahu, maksiat yang kita lakukan ni, memang kita kena harapkan kepada apa? Taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tu sebenarnya hakikat dia. Sebenarnya kalau kita nak harap kepada diri kita, memang lemah. Tak lihat. Tidak punya kekuatan untuk seseorang mentaatinya melainkan dengan kehendak dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh eh? Jadi bila kita cerita berkenaan dengan amalan kita sehari-hari, perbuatan sehari-hari, kan kita kata tadi bahawa perbuatan kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Perbuatan apa semua itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang itu adalah hakikat dia. Hakikat dia memang macam tu. Kan? Memang perbuatan Allah Taala, perbuatan kita ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membantu kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat dipanggil sebagai taufik. Boleh ya? Dipanggil taufik apa dia? Membantu kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan dan membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Lawan bagi taufik dipanggil sebagai khuzlan. Apa khuzlan? Khuzlan tu maksudnya penghinaan. Allah, tak sangka tak ghalib pula sini mampu punya ni. Dan ambil, ambil. Sikit. Okey, lagi Pak Zuhur habis ni lagi. Kita laju sikit. Okey. Khuzlan maksudnya? Okey. Dan kemudian seterusnya, tuan-tuan, satu benda yang kita kena ingat, dia panggil zikir yang memahamkan kita tentang hakikat kehambaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa tiada daya dan tiada upaya kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ingat zikir tu? Tiada daya dan tiada upaya. Wala apa? Wala aqwa ala nari jahim. Bukan, itu lagu apa? Ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh faham eh? Itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La quwata ala nari jahim. Ilahi lastuli firdaus. Itu lain pula cerita dia. Jadi kita kata memang hakikat itu memang kita kena balik kepada kesemua benda tu. Tu memang rahsia bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim khazanatun min khazaini al-arsh. Maksudnya benda yang kita kata satu khazanah yang tersimpan dalam apa? Dalam arsh. Kerana arsh itu sendiri adalah makhluk yang besar. Kita kata makhluk yang apa? Makhluk yang paling besar sekali yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana dia boleh kita kata mencakup sekalian alam semesta ni? Macam mana? Kenapa? Rahsia la haula wala quwwata illa billah. Ada harapan daripada apa? Arasy tu, masing-masing arasy tu sebenarnya apa? Berharap kepada kudrat dan juga upaya Allah Subhanahu taala. Bukan dia sendiri, kalau hakikat dia tak ada apa-apa pun walaupun dia paling besar. Kan? Begitu juga kita manusia. Sebab tu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kenal Imam Ibn Athaillah As-Sakandari? Sekenal? Dia karang kitab Al-Hikam. Al-Hikam Ibn Athaillah, kan, dia panggil Al-Hikam. Kitab tu dia ada lebih kurang 250 hikam lah. Lebih kurang 250 lebih atau kurang, yang menceritakan hanya khusus syarah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu ya syarah dia. Ulama' ni dahsyat ni ya. Daripada satu zikir dia boleh syarah dan bantu kita hayati. Kan? Sebab tu yang tu yang pertama yang disebut tu, hikmah yang pertama yang disebut, min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja' 'inda wujudi az-zalal. Yang pertama apa? Antara alamat kita ni manusia yang nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, antara alamat kita ni bersandar kepada amalan dan juga upaya kita. Kudrat dan upaya kita. Apa dia? Adalah tak kala kita melakukan kesalahan ataupun dosa, kita mula lemah semangat. Menjadi Allah tak mau buat, aku dah tinggal bayar anak aku, so tak mau buat, lemah. Itu tanda apa? Tanda kita bergantung kepada upaya kita. Tak, seorang hamba dia tak boleh macam tu. Ya, kita usaha, tetapi hakikat takluk kita kepada apa? Allah Subhanahu Wa Taala. La hawla wa la quwwata illa billah. Upaya, kekuatan, kesemua apa, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya kita apa, bila sembahyang kita anggap apa? Kita anggap ya kita yang sembahyang, kita layak dapat pahala.
Kan, betul tak? Eh, aku dah tinggalkan dosa, aku layak masuk syurga. Tak, hamba bukan macam tu. Hamba bukan jenis, jenis apa? Jenis boleh jual beli dengan Allah SWT. Sebab tu kalau kita dengar, kata apa? Kata dalam hadis Nabi SAW, seseorang tidak akan masuk syurga melainkan apa? Melainkan dengan rahmat Allah SWT. Kalau nak masuk ke syurga melalui amalan dia, tak ada? Confirm tak dapat. Sebab apa? Amalan yang kita lakukan, badan yang kita lakukan, siapa punya? Allah punya kan? Lepas tu macam mana kita nak kata, dengan amalan saya, saya boleh masuk syurga? Kaki kita yang gerak, tangan kita yang gerak, mata kita yang lihat, siapa yang bagi? Allah Ta'ala bagi. Upaya gerak otot, gerak darah, apa semua, jantung yang berdetik ke semua, siapa yang detikkan? Allah SWT yang detikkan. Kenapa? Kita buat tu kerana arahan Allah Ta'ala saja. Dan upaya tu kita harap kepada Allah Ta'ala saja. Dan kita harap apa-apa ganjaran memang ikut suka Allah SWT nak bagi ataupun tidak. Kenapa? Kita hamba yang Allah SWT cipta dan dia Tuhan. Tu ya. Kita punya apa? Kita punya, kita kena faham hakikat yang tu ya. Lepas tu baru boleh jadi orang yang betul digelar sebagai hamba bagi Allah SWT. Tapi kalau duk harap kata, tak saya buat amalan lah. Kan? Saya buat amalan kerana saya orang yang kuat, saya orang yang sihat. Dia tak dapat apa rugi. Itu peringkat yang level yang tinggi lah. Untuk dia faham hakikat tauhid yang sebenar. Itu daripada kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Bolehlah nanti kalau UAE minta siapa-siapa di kalangan guru-guru, orang-orang, kalangan ulama, kena baca kitab Hikam. Memang sangat-sangat detail, hebat sungguh. Baiklah, jadi insyaAllah kita akan berhenti saat dan kita akan sambung nanti berkaitan dengan iradah juga. Cuma sedikit saja kita akan baki dan kita akan cerita lepas ni. Baik, iradah, sama' basar, kalam, al-af'al dan seterusnya. Al-af'al saya cerita laju lah, dia tak ada apa sangat. Dan kemudian pengertian kalimat yang kedua. Kalimat kedua kita akan kenal Nabi sikit dan juga hari akhirat. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada baki bawah muka ke? 1, 2, 3, 4. Berapa? 14 ya? Sikit ya. Lepas tu nanti insyaAllah habis saya bagi ni lah, ambil berkat lah, ambil bagi jazah ni tu lah, jazah daripada guru saya insyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kita rehat-rehat dulu, saya kita sambung.